siapakah pembunuh Ammar bin Yasir dan adakah pembunuh Ammar masuk neraka? Ammar, dia dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi kata taqtuluhu fi'atun baghiyah. Ammar dibunuh oleh puak yang baghiyah. Puak yang baghiyah maksud puak yang melampau. Dia mati semasa peperangan Ali dan Muawiyah perang Siffin. Jadi puak yang melampau langkir itu puak Muawiyah. Cuma adakah puak Muawiyah ni pelampau tu keluar daripada agama? Itu satu hal. Walaupun Muawiyah ada takwilan dia, Muawiyah kata yang bunuh dia ialah orang yang bawa dia ke medan. Tetapi ia satu benda yang complicated dalam hal ni, kerana Amr bin As, anak dia ada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, dia berada di pihak Muawiyah, tapi dia bukan kata sokong pro Muawiyah, tapi dia berada di pihak Muawiyah. Kerana bapa dia Amr bin As berada di pihak Muawiyah. Kata Amr bin Abdullah bin Amr bin As, pasal apa hang berada dengan puak hang tak betul, dia duduk lawan, dia sokong Muawiyah lawan Ali. Kita kena tahu semasa Muawiyah dan Ali berperang. Ini bangkit cerita lama balik. Tapi tak apalah, ada orang tanya. Masa Muawiyah dan Ali berperang, majoriti para sahabat, puluhan ribu mereka, mengambil pendirian tidak sokong belah mana-mana. Maksudnya, isu ni bukan jelas. Bukan kata semua sahabat bersama. Tak lebih pada 100 sahabat barangkali yang terlibat kurang pada tu. Bahkan kalau Muhammad Ibn Sirin kata tak lebih pada 40-30 sahabat yang terlibat, mereka tak mau. Mereka ada 2-3 orang yang sokong, kenapa mereka tak clear. Nabi kata orang yang selamat ialah Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah tak sokong mana-mana. Abdullah bin Amr bin As, dia berada di pihak bapa dia. Orang tanya apa, siapa sokong bapa dia? Bapa dia tak betul. Dia kata sebab Nabi pernah kata pada dia, ati' abaka madama hayya, taat pada bapakmu selagi mana dia hidup. Jadi aku taatlah kat dia, dia ajak aku main sini. Kata Al-Haytami dalam As-Sawa'iq, dia kata kalau sekiranya Nabi ni dia tahu, takkan dia nak suruh Abdullah bin Amr ikut terus pak dia, melainkan dia tahu bukanlah sampai pak dia tu sesat atau kafir, benda ijtihad. Quran kata wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl innallaha yuhibbul muqsitin. Allah kata jika dua puak berperang, maka kamu damaikan keduanya. Jika satu puak barat buruh, ni pasal bariah tadi ni, buruh melampau terhadap yang lain, faqatilul lati tabghi, kamu perang yang melampau tu. Artinya yang melampau tu tak kelak agama. Fa in fa'at, jika mereka dah damai, fa aslihu, damaikan mereka. Artinya melampau tu salah, tapi tak keluar dari Islam. Muawiyah dia anggap sebagai fi'atun baghiyah, puak yang melampau secara konsepnya, kerana dia patut menyerahkan urusan ni pada Ali. Secara zahir, kerana ahli sunnah menyatakan secara zahirnya kebenaran di pihak Ali. Kerana Nabi SAW sebut tentang anak cucu Nabi. Siapa dia cucu Nabi? Al-Hasan. Syiah tak apa suka kat Hasan. Dia selalu duduk sebut siapa? Ya Hussein, ya Hussein. Hussein dia tak buat Hasan. Dia marah kat Hasan. Sebab Sayyidina Hasan telah berdamai dengan Muawiyah pada Amul Jamaah. Selepas Ali meninggal, yang jadi khalifah ialah Hasan dalam masa yang sekejap. Al-Hasan telah serahkan jawatan pada Muawiyah. Hang buatlah, tak payah duk bergaduh.
Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna bni hadha sayyid, anak aku Al-Hasan cuculah, tapi Nabi kata anak aku ni sayyid. Fala'allallah yuslihu bihi bainal fi'attain 'azimatain minal muslimin, mudah-mudahan Tuhan damaikan dengan dia dua puak yang besar di kalangan orang Islam. Artinya Nabi kata Islam lah, dia damaikan. Tak apa. Tak puas hati akhirat esok kita jumpa Muawiyah. Habak dia pasal apa hampir perang ni. Tapi di dunia ni kita nak ulas, kita pun susah sebab pada zaman Muawiyah Islam tertegak. Miswar bin Makhramah dia hentam Muawiyah teruk-teruk. Dia marah Muawiyah. Kata Muawiyah kepada dia, Miswar, hang ni dalam dunia dan hidup ni buat dosa. Dia tahu buat dosa. Hang harap Tuhan ampun tak? Dia tahu aku harap Tuhan ampun. Pasal apa hang dok rasa macam hang lebih dok harap Tuhan ampun lebih daripada aku? Aku pun harap Tuhan ampun. Walaupun aku mungkin ada salah, dia kata. Tetapi tidak pernah didahul berlaku di antara Allah dan Rasul dan selainnya melainkan aku dahulukan Allah dan Rasul. Dan apa yang telah berlaku pada pemerintahanku, aku menegakkan al-amru bin ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ada banyak benda yang kita boleh petikai juga tindakan dia, tetapi kita masih lagi dalam daerah ijtihad. Daerah ijtihad. Anak dia Yazid, itu salah anak dia. Nak dikaitkan dengan dia satu patih tak boleh.